ataupun ilham. Nah, daripada nabi atau wali. Allah Ta'ala wahyu kepada wali. Wahyu mana ilham. Nah, kepada seorang wali kata akan berlaku 1, 2, 3. Kamu akan dapat sekian-sekian. Masalah bagi seorang yang mahu kepada anak, lalu pergi cari seorang yang mutabak wali ke fardu masalah. Maka dia menyatakan, kamu akan dapat seorang anak. Lelaki. Kita persoalan lah. Tunggu. Tiba-tiba. Depannya. Ataupun tajalli yang kuat. Sendiri Allah Ta'ala campurkan dalam tajalli yang kuat dalam hati. Maka tepatnya nak bicara apabila begitu, maka janganlah engkau syak dan berbelah hati. Sini panggil tak berbelah hati? Panggil ya? Tujuh dia kata berpapah tu. Katanya berpapah tu. Kalau mengaji kitab Al-Qurah dia sebut syak berpapah. Yang sebut ialah tu. Berpapah tu berbelah hati. Seolah-olah hati kita belah dua. Seolah-olah kerana tersebih hati satu biji belah dua. Sebelah ini ya, sebelah ini tak. Jangan berbelah hati. Maka timunya syak panggil. Janganlah engkau syak, ragu dan berbelah hati. Hai murid, jangan. Pada demikian itu janji yang data ilham wahyu tajalli daripada wahyu daripada nabi-nabi orang semasa dan yang dengan wali ataupun tajalli yang kuat terhadap diri sendiri. Jangan syak, jangan ragu. Jika adalah engkau itu orang yang benar, sadiq. Kalau engkau tu orang yang benar, jangan ragu. Kalau ragu, menunjukkan kita ni tak benar. Dalam mentabak tu bagi kita belum benar. Maka padanya tilik. Pada apa tu? Pada badan janjian itu. Tilik macam mana? Jika tiada tentu oleh masanya data janji. Seperti kata seorang wali tadi, dia kata kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kamu akan dapat seorang anak lelaki. Tapi dia tidak tentukan masa tahun ini ke tahun hadapan. Kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kamu tak usah susah hati, kamu akan dapat anak lelaki. Allah, kita suka dan senangnya. Dah berkahwin 10 tahun lebih, tak dapat anak lagi, tak dapat cahaya mata. Sangat-sangat rindu kepada anak. Maka seorang yang barakat kata, kamu akan dapat anak seorang lelaki, seorang anak lelaki. Allah suka. Apa tak ada tentu masa tahun ini ke, tahun hadapan ke, berapa tahun lagi tidak tentu. Katanya, jika tiada tentu oleh masanya, masa janji, ataupun demikian janji itu tak tentu masa, maka pekerjaan itu yang luas. Ya, tak ada apa, tak ada miskin lah tu. Luas. Sebagaimana Nabi SAW memberitahu kepada sahabatnya, kata kita akan dapat masuk Mekah keadaan aman. Tapi dia tidak tentu tahun ini, tak ada kata. Tapi bila tak berlaku, di sekerak jalan patah balik, Allah mari ragu. Macam mana? Tu kalau ragu siapa kesyok, benar ke Rasul ni? Apa cakap kata nak boleh masuk ni, tak boleh masuk ni, Rasul apa begini? Tu usah lah. Tu usah akidah lah. Jadi murtad lah. Tapi tak sampai tahap itu. Kerana kelemahan iman tu tergugat-gugat, tertaradut-duduk-duduk macam gitu. Bukan sampai tahap kepada tak percaya Rasul. Bukan tahap sampai tahap mengata dusta Rasul. Tak. Cuma gugup-gugup gitu ya. Kerana kita ni iman yang da'if. Tapi bagi orang yang kemah macam Abu Bakar, diam je. Balik. Pergi semula. Tak kata apa, walaupun satu perkataan yang petani panggil sepatah kata pun tak kata. Tak, diam saja. Umar taruh tinggi dia tu, bukan main Umar ni digelar ke Al-Faruq. Yang membeza bainal haq wal batil. Dia digelar ke Abu Hafsin, bapak singa. Bukan singa biasa, singa hutan.
Abu Hafs ini panggil Asadul Ghab. Apa Ghab? Ghab, hutan. Kalau orang ikut petani panggil duduk dalam Ghab. Sini panggil tak Ghab. Kata petani. Kalau tanya, ayah pergi mana? Ayah tak ada, ayah pergi dalam Ghab. Apa dia? Kita kata, berak. Tak, pergi dalam Ghab. Apa Ghab? Orang hulu, kalau orang petani ni tak cakap ke itu. Orang sebelah hulu dia cakap Ghab. Pergi dalam Ghab, kata dia. Apa dia Ghab? Ginu dia kebun dia dalam hutan. Klik pada lurah Arab. Lurah Arab, Ghab. Ghab apa? Hutan-hutan yang semua tu panggil Ghab. Sebab Asadul Ghab, singa dalam hutan tu, hebatlah. Tak suka singa duduk ke kampung ni, singa di belah tu, tu tak pakai mana dah. Singa dalam Ghab ni pakai. Dia panggil Asadul Ghab. Nah, ayat kata, Sayyidina Umar ni diberi gelaran dia pada Abu Hafs. Hafas-hafas mana? Singutan. Tu gelaran dia. Siapa yang menggelar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beri satu gelaran lagi Al-Faruq. Tengok tu. Yang sangat membeza antara bain hak wal batin. Beri gelaran. Tapi ketika itu dia tanya juga Abu Bakar. Macam mana? Kata kita boleh masuk Mekah ni tak boleh masuk ni. Itu baik juga tu. Apa kita? Jawab pada Umar. Kau nama pun nama lah Umar. Allah. Tu dia. Tu Umar tu tak ada nak kira juga. Ni ketubat juga mulut dia. Macam mana? Kata kita boleh masuk Mekah ni tak boleh masuk ni. Nak ubah apa dia Abu Bakar. Dia tidak kata pada tahun ini. Kata ni kata tak ada nak kira. Tu dia lah. Mungkin dia tak ada tentukan masa. Pekerjaannya luas. Bila luas boleh jadi tahun ini, boleh jadi tahun lain. Itu maknanya maka pekerjaan itu luas. Fal amru muttasi'. Dan terkadang panjang atau lama oleh masanya. Terkadang Allah bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia terima dah, tapi bertahun-tahun. Ni seperti kita minta permohonan apa-apa daripada kerajaan, daripada apa tempat kita ini, masjid kita ini perlu kepada sesuatu, ataupun kampung kita ini ada perlu pada sesuatu, diterima. Bila permohonan tu sampai, maka diterima. Kita berkata, sudah tak ada apa, siap. Sudah siap, sudah diterima dah. Lepas tu dia tanya, bila? Terserahlah. Sudah diterima kan. Qad ujibat da'watukuma, dia kata semuanya telah diijabah, diterimakan permintaan kedua kamu, hei Musa dan Harun. Tapi antara terima dengan nak berlaku penerimaan 40 tahun, kata setengah. Kemai kita minta pagi nak selalu. Macam kanak-kanak lah, bila dia nak apa selalu, ayah, nantilah, sejak senyata nanti, sak. Tunggu sak, mari pada sebentar. Tak macam itu. Mari pada sebentar, sebentar. Lepas tu buah pulak betak dengan sak. Mixing saja dia ke. Mulak jadi sak. Asal sebentar. Sebentar. Buah pulak betak tu mixing dengan sak. Tunggu sak. Sak bila? Petang selalu ayah. Tu kanak-kanak dia tak tersobar-sobar lagi. Apa yang nak selalu nak dengan cepat. Demikian pula kita di zaman akhir-akhir zaman ni pun semua sebuah kerja nak cepat. Cepat lagi cepat, cepat lagi cepat. Maka ilmu ni dia jaga. Cepat itu kemahuan kita. Tapi yang menentukan siapa? Allah. Itulah dikatakan kita hanya merancangkan saja. Tapi Allah yang menentukan. Pak menentu bukan baru. Menentu dah sedia. Kami mengaji usul dia panggil ta'lut tanjizi qadim bagi iradah. Jadi Allah.